What's up, everyone? It's Mark Wiens with Migrationology.com in Jakarta, Indonesia. And today for lunch, I'm at a restaurant that serves ayam bakar taliwang. Welcome back to VVIP Toys TV. Nah, ini kita lagi lapar banget ya. Kita soalnya belum makan dari tadi kerja di toko. Kita lagi bikin konten di toko. Nah, sekarang kita lagi lapar banget nih. Nah, sekarang kita lagi di mana nih? Kita lagi di Jalan Pasanggerahan ya. Ini di Ayam Bakar Taliwang. Ayam Bakar Taliwang Rinjani. Setahu saya, ini Mark Wiens itu YouTuber orang Thailand. Dia kelahiran Amerika, tuh pernah makan di sini. What's up everyone? It's Mark Wiens with Migrationology.com in Jakarta, Indonesia. And today for lunch I'm at a restaurant that serves ayam bakar taliwang. Terus saya juga tahu di sini ada direkomendasi oleh YouTuber makanan di Indonesia, Faridan Nurhan ya. Oke, okay, nah itu pernah ke sini juga. Kenapa tahu enggak kalian konten ajak kalian ke sini? Karena konten sudah pernah makan. Makanya konten kan kalian kan dari Banjarmasin nih. Putri ini kan bagian website ya. Kita punya website www.vvipitoys.com. Ini Putri yang ngurus nih. Nah, kalau Tina dia ngurus sepatu sebenarnya, tapi selain sepatu dia juga ngurus mainan sekarang ya Tina. Thank you banget, terima kasih banyak ya. Nah, kebetulan kan kita di Jakarta ini kan kalian kan orang Banjarmasin. Konten mau kasih lihat nih, di Jakarta ini ada restoran terkenal apa-apa aja. Mungkin konten sudah pernah makan, ada juga yang belum. Nah, kebetulan nih konten sudah nih dan konten rekomend banget nih, enak banget. Nah, jadi kita coba makan ya. Ini sih ayam bakar taliwang ini nih dari Lombok. Memang aslinya saya sudah pernah tanya, ini memang benar-benar dari Lombok sih. Oke, nah nanti kita bisa lihat nih. Di sini dia lagi masak nih ayam bakar taliwangnya nih. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Lombok ya. Kemarin kita sudah pernah ya dibawakan dari Lombok ya. Waktu itu sales saya itu si Madan ya, dia pergi ke Lombok. Dari Lombok ke Jakarta dia pakai pesawat pagi, dia belikan. Jadi malam-malam dia beli dulu tuh. Rasanya hampir-hampir sama. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Lombok ya. Yang di Jakarta boleh mampir nih di ayam bakar taliwang Rinjani. Ini di Jalan Pasanggerahan Raya nomor 50 di Jakarta Barat, di dekat RCTI ya. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Ayam kampung nih, ini benar-benar ayam kampung. Nah ini khas juga, kalian boleh coba terong bakar. Terong bakar. Terong bakarnya nih harus nih, enak nih. Ini yang terkenal di sini ya, dia punya sambalnya enak banget sih. Ada yang pedas, ada yang sedang gitu ya. Nanti kalian pesan aja sesuka kalian ya. Oke, yuk masuk yuk. Ini kita bisa lihat ya, benar kan ada dari Jomato, dari Petit Kuliner, dari Sapuro.com. Wah, lumayan ya, ini banyak sekali ya yang rekomendasi ya. Apalagi ada YouTuber terkenal tuh, Faridan. Setahu saya di sini pada terkenal itu ada YouTuber luar negeri ya, Mark Wiens ya, itu pernah ke sini loh. Mark Wiens itu dia kan keliling dunia, dia pergi ke Jakarta, dia memutuskan satu restoran yang harus dia kunjungi adalah tuh di sini. Jadi Mark Wiens itu adalah YouTuber makanan, dia punya subscriber kayaknya, nah saya sudah 8 juta ya. Dia Mark Wiens lahir di Amerika, tapi dia sekarang sudah tinggal di Thailand, dia ada istrinya orang Thailand juga ya. Jadi dia sekarang sudah stay di Thailand, soalnya Thailand kan juga makanan banyak ya, enak-enak ya. Nanti kita harus pergi Thailand nih rame-rame ya. Ya, kalian bikin paspor, kami ngajak pergi Thailand nih sama Wahyu juga. Kebetulan kantor sama istri kantor mau ngajak Prince juga sembayangnya ke Thailand. Ayo, mau ikut nggak ke Thailand? Mau ya. Kita bikin konten seru-seruan ya. Selamat siang, Pak. Oh ya, siang Ibu, apa kabar? Ibu baik ya. Wah, ini keren nih, menunya juga bagus banget ya, kayak foto-foto gini, kayak album foto keluarga ya, Bu. Oke, okay, Bu, Atan sih sudah pernah makan di sini. Bungkus juga sudah berapa kali, pesan dari WA waktu itu. Jadi Atan mau, biasanya nih ya, di sini kalau mau pesan, bisa dari WA. Dia bukanya jam 11 pagi ya, Bu ya.
di sini soalnya jam 11 pagi dia barusan buka, tapi kalau kalian mau pesan order bisa satu hari sebelumnya atau ditransfer dulu tadinya ya, tinggal ambil pas jam 11 ya tepat ya, karena dia jam 10 pagi dia sudah masak-masakin tuh, jadi bukannya jam 10, bukannya jam 11 dia buka baru dia masak, enggak, dari jam 10 pagi sudah dimasakin, saya sudah berapa kali bungkus soalnya sih Bu, dan memang enak sekali. Nah sekarang Bu kita mau pesan yang paling terkenal di sini pasti ayam bakar Taliwangnya ya Bu ya, iya. Ini benar-benar asli Lombok ya Bu ya. Benar. Nah ayam bakar Taliwangnya di sini ada rasa pedasnya yang ada level apa aja tuh Bu? Pedas, sedang, nggak pedas, super pedas. Pedas, sedang, nggak pedas, nggak pedas sama super pedas. Nah kalian mau yang mana Tim? Sedang aja deh. Yang sedang-sedang saja kayak lagu dangdut itu ya, sedang-sedang saja gitu ya. Oke. Nah Quanto mau tanya si kameramen kita mau apa nih Wahyu? Mau pedas atau gimana yuk? Sedang juga deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu saya sedang aja deh. Jadi berapa ayamnya? Yang sedang-sedang saja 4 ya Bu ya. 4 ekor sedang? Iya, sedang sedang. Ini sebenarnya begini. Ini satu ekor itu sebenarnya bisa buat 2 orang ya? Iya, satu ekor bisa buat berdua. Satu ekor. Nah, kalau gitu 2 ekor aja Bu, ntar kebanyakan nih. Semua sedang ya? Iya, jadi 2 ekor sedang. Iya. Kemudian kita mau coba yang lain Bu. Yang saya tahu saya di sini kalau makan ya ayam bakar Taliwang ya. Ini harus ininya, plecing itu ya? Plecing kangkung. Plecing kangkung ya. Nah, plecing kangkungnya harus nih. Pleci kangkung ya, biaya satu ya Bu ya? Iya, satu. Oke. Nasinya pakai? Nasinya ada apa tuh Bu? Nasi putih aja. Nasi putih kan? Iya. Bukan nasi uduk, bukan ya? Nasi uduk kan bukan ya? Oke, nasi putihnya 4 dong Bu? 4. Apa lagi? Nah, kita mau pesan lagi makanan yang favorit lagi di sini apa Bu? Selain terong bakar ada. Oh, nah terong bakarnya harus nih. Siapa yang suka terong nih? Terong dicabein gitu ya? Iya. Lagu dangdut lagi tuh ya? Oke, nah sekarang sekarang kita mau pesan terong. Kalian mau pesan terong, mungkin kalau buat berempat, 2 cukup ya? 2 porsi ya terongnya. Terong bakar 2 ya, plecingnya 1 aja ya? Plecingnya 1 aja Bu, karena ya ntar kita coba-cobain dulu. Oh di sini ada paket ayam geprek juga Bu. Ayam... Itu ayam boiler. Ayam frozen ini maksudnya apa Bu ya? Buat dibawa pulang ayam Bu ya? Beku, ya. Ayam beku ya. Dipesan 2 hari sebelumnya. Oh 2 hari sebelumnya, langsung, ya. Jadi kita bisa simpan di kulkas es gitu ya. Jadi kalau kita mau masak itu diapain Bu? Di oven aja cukup ya, nggak usah dibakar-bakar lagi, nggak usah ya. Nah itu dia tuh, jadi bisa bungkus ya. Kalian mau bungkus kan toko ada kulkas, kalian bisa cepet ya. Nah itu dia. Oke Bu, sekarang kita mungkin mau cobain juga, kalian suka ikan nggak sih? Atau mau cobain ayamnya aja ya gitu ya? Ya sudahlah, ini sebenarnya di sini juga ada ikan gurami ya? Iya, adanya gurami. Ikan gurami di sini. Nah, jadi oke, kali ini memang benar-benar kita lagi mau cobain ayam bakarnya sih. Oke. Ini minumnya apa? Minumnya apa ini? Biasa. Es teh manis. Mereka orang Banjarmasin tuh rata-rata kalau makan orang Banjarmasin kebanyakan es teh manis sih. Kalau saya nggak salah loh ya. Es teh manisnya 4 ya? 4 ya. Ini nggak, pada nggak takut kencing manis sih. Makasih ya, makasih banyak. Sorry, ini menggugah selera banget ya, gila ya Bu ya, ini enak banget sih. Empuk, enak, bener-bener loh. Nih Wahyu boleh ntar di zoom nih. Yuk. Wahyu boleh ke sini. Oke. Nah, ini dia. Terima kasih ya Bu ya. Maafan ngerepotkan. Nah, ini ayamnya, ini ayam kampung nih. Gak apa-apa ya, kita entar kan ada juga yang lain ya. Entar kita habis ini mau lanjut makan kemana lagi nih? Ayam goreng Buni. Mau lanjut lagi nih habis ini mau makan ayam goreng Buni nih. Oke. Luar biasa ya, sampai menelan udah rasanya. Aromanya nembus. Iya, enak banget sih. Nah, ini yang namanya ini pecing kangkung ya ini. Nah, ini kamu boleh ramu nih, ntar dikasih jeruknya di sini ya, jeruk nipisnya ya. Tina pernah makan nggak pecing kangkung? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Ini khas Lombok. Makasih. Terong bakarnya. Oh, terong bakarnya sudah langsung dipotong begini ya. Oh, awesome. Jadi saya pikir tadi terong bakarnya masih berbentuk begitu. Ternyata sudah dipotong-potongin ya. Gila, ini terong bakarnya ya. Ini sudah dipotong-potong, sudah dibentuk seperti pecing kangkung ini ya. Gila sih, ini sih the best ini. Ntar nih dikasih jeruk gitu ya. Wah, awesome. Top. Oke, selamat makan. Selamat makan. Datang nih, Tin. Oke. Kita langsung bagi ya. Wah, sudah langsung terpotong loh. Awesome. Nih, Tina. Putri. Ini kok. Wah, gila sih ini sih. Ya, buat langsung buat. Konten mau tahu reaksi kalian. Oh ya, pakai jeruk dulu dong. Nih. Iya. Di oke. Nah, ini dia nih. Oke. Okay. Awesome. Nah, ini langsung Tin. Ini pakai ininya ya. Pakai sambalnya nih. Ini saus, ini sambal Tin. Coba kamu rasakan deh. Atau original test dulu. Gila ya ini ya. Kita dari wanginya sudah menggugah selera sekali ya.
Okay. Hampir mirip sama yang kita yang dari Lombok ya. Oke, ini tapi memang benar-benar enak banget ya, Tin ya. Enak banget, top. Ya ini kenapa ya? Saya ini kalau review makanan, kenapa saya bawa Tina Putri gitu ya, bawa kameramen. Biasa kalau orang review makanan kan cuma satu orang nih, lidahnya satu orang. Tapi kalau kita rame-rame dan ini harus jujur loh. Jadi kita nggak ada setting-settingan. Kalau enak dibilang enak, nggak enak dibilang nggak enak. Tapi selama ini memang saya bawa sama Tina, sama Putri, memang restoran-restoran legendaris di Jakarta ya. Nanti kita keliling ya satu Indonesia ya, mudah-mudahan. Jadi ada restoran apa yang terkenal di Indonesia, ntar kita samperin deh, kemudian pelan-pelan ya kita ya. Kita mulai di Jakarta dulu, sama Jawa Barat mungkin. Oke, kalian cobain rasain yang ini dong, yang kedua. Plecing kangkungnya ini. Nah, coba. Ini, sorry ya, ini kontak ambilkan nih. Ini, awesome. Ini ya, ini plecing kangkungnya ada kacang-kacangnya gitu ya. Sorry Tin. Ya, kok. Nah, ini Tin. Nih, kamu coba makan, Putri. Ini di dalamnya ada apa nih? Ada tauge ya? Ada tauge, ada kacang. Ini kangkung ya nih ya? Ada kacang. Awesome. Putri? Iya, Pak. Hajar, Put. Nah, ini dia, Put. Ini, Put. Nih, Kuantan kasih sambalnya. Nih, Put. Langsung, Put. Gimana, Put? Gimana, Tin? Seger gitu ya? Rasa seger banget ya. Enak banget. Nggak tahu kata di Banjarmasin ada nggak sih ayam bakar taliwang? Kayaknya mungkin ada tapi kita nggak tahu gitu ya. Oke, nah satu lagi nih yang terakhir nih. Tadi ayamnya juga sudah memang enak banget ya. Kamu kan suka nih terong dicabein. Nah ini namanya terong dicabein tuh ini nih. Oke, sorry ya Tin. Ini Putri nih. Kalian nanti akan, oh ya sorry, ini kamu kasih jeruk. Nah ini kita sampai kelupaan nih, kasih jeruk. Oke, ini Kuantan layanin kalian ya, nanti kalian sampai tua masih bisa nonton YouTube-nya, kalian bisa nonton terus. Oh ini dulu sama Kuantan pergi makan nih tuh, gimana Tin? Put, antik ya terong ya, enak ya, antik ya. Sambelnya okay. Seger banget. Sebenarnya kalian kalau makan ayam ini, kalian pakai sambelnya. Lebih gila, coba. Ayam pakai sambel. Tadi kan yang original teh sudah enak banget nih. Nah, kalian coba rasakan ini. Saya nggak bohong, sambelnya sih yang juara di sini sih. Sambelnya juara banget. Oke. Enak banget. Sambelnya enak banget. Enak banget ya. Ini sambelnya ini memang juara banget ya. Nah, jujur, ini makan ayam taliwang harus pakai sambel ini nih. Lebih ini sudah enak banget. Saya sudah pernah makan, makanya saya tahu gitu ya. Jadi makan pakai ini, pakai sambalnya ini, top banget. Oke, selamat makan ya. Terima kasih banyak. Selamat makan. Dan nah, ini sudah saya bayar nih, Pak. Tinggal dicek ya. Nah, ini hari ini saya bayar pakai M-Banking nih. Rupanya langsung laporan sama bosnya di WA. Masuk nggak nih duitnya nih? Lumayan, jadi kalau kesini nggak bawa uang kontan, jangan khawatir. Di sini selalu menjaga protokol kesehatan. Makanya kita bayar pakai aplikasi ya, aplikasi BCA ya. Jadi kita tidak usah pegang-pegang uang. Jadi bersih ya. Oke, nah, kontan mau tanya nih, kalian ini sudah makan nih? Iya. Jujur, ini enak banget. Enak ya, gila ya, nggak nyesel ya. Iya. Ini sama Tina, ntar lain kali pingin bungkus ya. Pingin kesini lagi tuh, bayangkan tuh. Jadi Tina Putri mau kesini lagi loh. Oke, terima kasih banyak. Kita dari awal sampai akhir. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Halo, VVIP Toys Collectible Store sedang mengadakan giveaway. Oke, hadiahnya adalah XM Studio Tour 1 banding 3 scale. Oke, saya masih ada yang baru nih, masih segel. Nanti saya akan kirim yang baru. Harga dari XM Studio Tour 1 banding 3 scale ini sekitar 25 juta ya. Jadi, siapa yang beruntung nih? Oke, syaratnya gampang. Please subscribe YouTube channel VVIP Toys TV dan follow Instagram VVIP Toys Collectible Store.
Dan follow juga Instagram Dunia Sepatu Fashion Shoes, semua ada di bawah ya. Oke, hadiah ini akan diundi setelah subscriber YouTube VVIP Toys TV mencapai 10.000. Terima kasih, mohon support, mohon subscribe. Semakin banyak kalian komentar, like, and share, itu akan besar kesempatan kalian untuk mendapatkan XM Studio Tour ini. Oke, hadiah ini kita akan undi dengan YouTube Generator. Jadi di sana kita bisa lihat yang siapa yang sering komen, siapa yang sering like, siapa yang sering share. Oke, sering-seringlah setiap kali kita posting di like, share, and comment ya. Semoga di antara kalian yang subscribe channel YouTube VVIP Toys TV beruntung ya. Jika pemenangnya dari Indonesia, jangan khawatir, ongkos kirimnya gratis ke seluruh Indonesia. Jika pemenangnya dari overseas, sorry, saya nggak bisa menanggung ongkos kirim, jadi pemenang harus membayar ongkos kirimnya. Jadi channel YouTube VVIP Toys ini untuk seru-seruan ya. Memang namanya VVIP Toys TV, ada toys-nya. Tetapi channel YouTube ini bukan hanya untuk membahas mainan, tetapi untuk seru-seruan ya. Kita ada konten review makanan restoran legendaris di seluruh Indonesia ya, jadi ikutin terus. Nah, kita juga ada konten visit kolektor main cave, itu mengunjungi rumah kolektor di seluruh Indonesia. Dan kita juga ada konten traveling, jadi kita ntar berangkat kemana. Karena saya banyak sekali teman dari luar negeri ya, jadi saya ingin memperkenalkan, oh Indonesia tuh seperti begini loh, oh di Indonesia tuh ada kolektor ini loh, oh di Indonesia tuh ada restoran-restoran ini loh yang legendaris. Nah, jadi kita channel itu buat seru-seruan sih. Jadi jangan lupa ya, subscribe YouTube channel VVIP Toys TV. Oke, jadi sering-sering share, like, comment YouTube channel VVIP Toys TV ya. Jadi setiap kali kita ada posting, tonton ya. And I want to say thank you very much to my friend Mervin. He's from Singapore and he live in US now. Okay, he told me about this giveaway idea and he told me if VVIP Toys TV hit 10,000 subscriber, I must give statue to my subscriber. Okay, and the giveaway is XM Studio Tour 1/3 scale. If the winner is from Indonesia, I will ship from Jakarta. If the winner is from overseas, I will ship from Singapore. Okay, good luck. Thank you. Alright guys, before we move on to the next video, VVIP Toys wants you to know we are going to be hosting a giveaway at our next subscriber milestone at 10,000 views. That's right, at 10,000 views, Anton is going to be giving away this statue. To be a winner, it's really simple. You need to make sure you like, subscribe to the channel, and on this video and every other subsequent video where we post this information about the subscriber giveaway, make sure you comment. Once we hit our 10,000 subscriber milestone, Anton is going to use a random YouTube comment generator to pick a worldwide winner. It's that simple. Like, comment, and subscribe. Good luck, and now on to the next video.